tak kat rumah kau simpan kat ni opis. Tak ada lah Lan. Kau tengok kalau kita macam ni dengan hantu-hantu sekali lari woi. Tak ada hilang woi, tak ada kau tengok ni. Aduh. Betul kan kau? Kau jangan game aku ah. Tak ada. Tak ada. Tak ada lah woi. Betul ni kau macam-macam ni. Takde, hilang dah, takde. Okay. Korang baru tahu ke? Dia memang geli dengan katak, fobia dengan katak. Tak tahu kenapa. Aku tak. Kau tahu tak dulu aku ada seorang nama kat sepupu aku nama dia Alim. Ha. Kau tahu tak aku dulu tak takut tau dengan katak tau. Kodok besar wei yang duduk dalam sungai tu. Dia makan macam bola. Wei, tu tepi wei. Bodoh sial kau ni, jangan bodoh ras. Tak baik bodoh kau. Bodoh kau. Eh, aku tak main-main weh. Tak main-main. Aku tak main. Ya, aku tahu. Ya, aku tahu. Oi, aku macam kenal kau dari semalam. Yelah, jomlah. Tak ada weh, tak ada apa-apa. Hai. Tak, macam ni hantu pun lari weh dengan kita macam ni. Tak ada hantu dah dekat ni. Aura pun tak ada. Bukan nak cakap aura lagi. Okay. Nura semua lari. Nurah Deni masa aku. Jadi kalau ada. Jangan ni. Tak, sepupu saya nama Alim tu. Dia ingat adik dia. Kan? Abang ni seorang bakar macam bola. Yang adik dia kena katak tu. Dia pergi kembangkan mulut katak tu. Yang abang ni pergi sumbat macam bola dalam mulut katak. Lepas tu dia lempar ke atas. Saya tengok lah. Dia lempar ke atas. Lari weh aura. Aku tengok. Dia meremang. Termasuk dua bulu aku pergi dalam kulit. Itulah geng sejarah dia geng. Saya takut dengan katak. Bukan kata takut lah, geli. Yeah. Tak pun dia geng. Iya, sepupu saya letupkan katak tu pakai macam bola. Dia lempor ni ke atas. Pum. Sebab kacau kena muka saya. Geli tu saya harapkan. Eh, Lan, ini kita turun bawah ni. Nak habis ke apa? Tak, weh, tak kan weh. Baru pukul 2 weh. Tak, ini turun bawah. Tapi tadi aku rasa aura dah kat sini lah. Tapi kau lah. Cicak pula. Sorry geng. Kata. Saya tak berniat nak mengganggu. Nak mengganggu suasana parah tu. Tapi saya minta maaf sangat. Saya tak berniat. Minta maaf. Sorry. Tahu. Aku saja. You see kau woi. Kalau nak saya sujud kat sini pun saya boleh geng. Memang saya gila-gila. Kau nak sujud? Sujud. Bukan kau lah. Bukan kau. Tak. Hilang woi. Mana aura dia ni? Kau panggil dulu jap. Ras. Ha? Apa? Ni apa? Ha? Ni apa? Apa? Apa benda siap kau? Kau pernah minum tea life? Ha? Pernah minum tea life? Tea life? Yang ada boba tu. Ni weh. Eh, cukup pegang. Sedap tu. Cuba try. Daik musang tu. Daik musang. Cuba tarik pegang. Okey, kita bet. Ini tea life ke ataupun... Okey, macam ni. Kita fikir. Ha? Kita fikir. Siapa kalah pegang tahi ni? Ambil satu. Baik, kau fikir sendiri lah. Lu fikir. Lu fikirlah sendiri. Ajar. Nak tak, geng? Okey, kita bet. Ini boba ke ataupun sebaliknya? Aku ajar. Cakap ini adalah boba. Ha, kau? Aku yang cakap boba tadi, kau pula ambil ayat aku. Macam mana aku okay. Nak pakai ayat apa kalau aku cakap dengan ini kau? Ini kalau... Okey, kalau kau boba, aku babo. Okey. Okey. Kita bet. Sekarang ni, pandangan kau dapat situ, kau pegang dulu. Kau pegang dulu lah. Aku pegang. Oh, ini tak relate. Lan. Benda tu ni jangan banyak main weh Lan. Benda tu gelap weh. Korang dengar tak? Korang dengar tak benda tu gelap?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas, kita split. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas, kita split sekejap. Hui. Hui. Ha. Hui. Ha. Kita split sekejap. Kau jalan sana. Aku jalan sana. Jom lah. Itu bukan split. Eh, tapi nak balik ni. Bosan tak bawa sana. Tak apa, aku jalan tembus. Okay. Kau tahu jalan, berasa-rasa. Eh. Kau depan nak, aku nak tunjuk kau jalan tembus ni. Okay. Okay, sini. Tak, ini memang satu laluan. Ini memang balik base, tapi aku ada jalan tembus. Hei. Hei. Ni lah. Ni jalan lain. Ni lah, hei. Ha? Ha? Pimpin. Apa pula nak pimpin-pimpin? Jalan lah. Nah. Okay, jom. Pimpin. Pimpin. Terus. Apa benda kau macam game macam ni? Macam mana aku nak seru? Serulah. Ni jelah jalan. Aku takut tu nak pimpin. Weh, betul-betul weh. Ada orang jealous tu pimpin saya jelas. Tangan dia tu. Nanti dia orang rakam tu, nanti orang masuk ke dalam BTT. Janganlah B. Embuk dekat tangan kau, sial. Step. Ingat tangan. Sini. Eh, janganlah. Tak sial. Bodoh. Bodoh sial. Woi, bau busuk anjing. Woi. Wuih. Wuih. Ya. Wish. Babi boliur siap. Stay. Kau ni. Dah lah, tak ada air lah kau dah. Aduh. Mari sini sekejap. Tak lah, okey lah. Tak ada lah. Eh, kau nak balik base ke? Ha? Kau nak balik base? Ya. Aku hantar lah kau. Mungkin kau tak tahu je. Oi, aku hantar kau. Kalau besok berkurap tangan aku, kau hantar aku pergi hospital. Aku dah dekat hospital mahal. Dah dua lah. Dengan Elio aku tak berkurap pun. Ha? Aku anak dah dua dah. Kiss pun cantik lagi. Tak berkurap pun. Itu dengan lain jenis. Satu jenis dilat-lat kita, oi. Kau nak parah ke tak? Kau mesti dah penat kan? Ha? Penat. Bismillah. Jomlah kita parah sekejap lagi. Dalam 3 jam macam tu. Jom. Lama weh 3 jam. Hilang seram doh lan. Hilang doh, hilang pula. Pung. Hilang weh seram aku. Berapa hari doh kita serius? Ha? Berapa hari dah kita serius? Hari ni kita healing-healing lah. Takkan hari-hari gempa weh. Makan badan doh pisang doh kita. Betul juga si body kau ni cakap. Hari-hari ni cakap dengan korang ni, hari-hari keempat pun sakit pada jatuh. Aku sebenarnya tak rehat dia. Hanya korang, kenapa dia parah semua korang dari HPP tu ni tak?
Itulah tu yang suruh komen serius-serius tu. Kadang-kadang kan geng, betul juga Lan cakap, kadang-kadang kita perlu hiburan untuk kita hilangkan tension. Tengok aku dah hilang penat. Aku dah hilang penat, serius. Aku dah hilang penat aku, aku dah minda aku dah jadi lapang. Ah ha, tak ada. Ah ha, dia jadi hilang sebab tu. Sebab tu kenapa dulu Rasulullah punya sahabat-sahabat selalu gelakkan Rasulullah, sebab benda tu boleh jadikan kita tenang, jadikan kita happy, hilang stres. Dan itulah satu sedekah yang natural geng. Maksudnya korang pun senyum-senyum bagi gelak orang pun satu sedekah. Jadi mungkin tak boleh juga selalu serius kan. Kenapa bulan-bulan habis serius weh? Wah, aku kan betul juga. Aku tak pernah buat lawak dah. Asyik ni je. Serius je. Letih juga geng. Sakit badan. Kita semalam tapi hantu lari geng, serius. Tapi hantu lari tu kalau kita tak geng, aura dia kurang, makin lama makin kurang. Dan aku sendiri rasa macam gelombang tu makin kurang dekat aku. Ni start daripada katak tadilah. Saya ha, tak boleh tengok katak tu. Betul. Tengok bunyi apa semua dah tak ada dah. Kosong dah, senyap. Kosong dah. Geng, saya balik base boleh? Saya dah tak boleh fokus. Oh. Saya balik base dulu eh. Kalau korang nak tengok apa-apa. Ush. Kau tinggalkan aku sorang-sorang sini eh. Yalah, balik base kita borak kat sini. Geng. Penat geng hari-hari. Hari-hari stres. Santai-santai sekejap weh. Penat weh. Sekejap weh. Boleh tak 5 minit geng? Penat. 5 minit. 5 minit je. Boleh tak? Penat juga gelak weh. Gelak, kejar-kejar. Kena ludah. Kena ludah yang paling tak boleh belah. Jadi penat dia lain macam. Hari-hari kejap. Hari-hari nak bersaing dengan tim para nombor yang lain-lain. Sampai kita lupa tu benda. Nak happy kan. Sekejap ya geng, 5 minit. Sekejap aku stres ni kepala otak ni. Sungguh-sungguh tak ada. Tak macam mana walaupun seru ada. Rupanya Loi dah bongkar kan. Patutlah Loi seru-seru ada. Dia dah free pun tunjuk. Lepas ni Lan saya pula buat. Dengar tak? Tak, kau dengar tak ada bunyi? Kau dengar tak ada bunyi? Tadi sekejap. Ada tadi sekejap lah. Kau dengar tu? Cuba tutup lampu lah, sekejap. Lampu boleh aku dekat dengan kau lah. Tutup lampu. Kita guna ni apa? Guna handphone. Sekejap ya geng. Mana tahu orang dia datang balik. Sekejap eh. Bismillah. Jangan lupa hak aras kalau takut. Sekejap. Tak nampak apa-apa lah. Gelap weh. Siapa gelap? Gelap dia, tak tahu. Gelap, tak nampak apa-apa ke? Kat belakang korang. Tak nampak apa-apa, gelap. Tengok. Dia macam tu je. Biasa kalau macam ni dah. Besok kita pam lagi. Okay, sekejap ya. Lagi berapa minit je. Eh, kau ingat tak Haram macam nak guna gambar tu? Pergi dekat ni je yang biasa tu. Say thank you. Terima kasih. Terima kasih selalu. Jangan duduk merah-beraba. Tak. Apa pula raba-raba? Banyak siap kau ni tempias kau.
We see you, thank you. Besok, besok kita gini sungai yang dekat tu. Kau ingat tak? Macam aku, kau lah buah lah dengan oh, boya. Mana boleh? Tak boleh, tak boleh. Yang berdekat. Tak boleh parah kat situ. Kenapa? Dah, tak, tak boleh, dah kena ni. Tak dibenarkan masuk. Kita panjat tepi. Tak boleh. Oh, ya? Yeah. Ah, itu bersebelah dengan templer. Ah, tak boleh. Baby Rosa, thank you. Tak boleh kat situ. Kejap eh, geng. Sekejap eh. Lagi 2 minit geng. Gerak. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit aku gerak. Ah, sekejap, sekejap. Lagi 2 minit geng. Boleh eh, sekejap. Ajak arah banglo 2. Banglo 22. Aku tak pernah pergi. Kau tak pernah pergi? Tak pernah pergi bang 22. Mana pernah pergi? Eh, pernah. Tak pernah, Mat. Tak pernah eh? Tak pernah. Alah pernah. Lagi seminit geng eh. Terima kasih Miss eh. Terima kasih yang lain-lain. Semoga murah sikit geng. Thank you so much. Aku orang semua murah sikit selalu geng. Terima kasih geng. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih geng, mana yang sawi ni. Terima kasih. Terima kasih korang. Apa tu? Ui. Lan, apa tu Lan? Apa tu? Kau dengar tak? Tak tahu bunyi apa eh. Tu bunyi apa? Kau dengar tak geng? Datang daripada mana? Ha? Bunyi apa tu? Macam bunyi ni tu. Ha? Membek bintang tu. Eh, jangan. Kau tahu membek bintang? Membek bintang main atas pokok tau. Eh, jangan lah. Eh, aku main-main pula. Tak, mana ada benda tu kat sini. Hai, tak mustahil weh. Ni hutan weh. Oh, ya. Lan, kau jangan ni. Kau dengar? Jangan weh. Weh, terus senyap dah kita weh. Bunyi apa eh? Bintang ni. Kau tahu kan bila bintang apa? Tak. Tapi tengok bunyi macam barang tu. Tak bunyi apa siap tu? Datang daripada atas ke apa? Tak bunyi sekali je kan? Temu tu. Tak bunyi tu datang sekali je kan? Tu kau dengar tak? Tu aku nak suruh kau dengar tu. Dengar bunyi tu. Lagi tak apa-apa. Aku boleh seorang. Aku haus sangat. Ha. Haus ada ke air? Alah, kita ada lah tadi aku minum pakai ubat tadi. Ah. Kunci kereta kau kat aku ni. Aku kunci. Ni kalau kau nak sambung, kau orang sambung. Ni tengok pada kau tengok dalam belum ada. Aduh, aku seorang lah ni. Bismillah. Jadi seram pula lan belah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wahai penghuni yang berada di sini. Lan. Lan balik eh. So sekarang ni aku bersorangan di sini. Tadi aku dengar ada something tapi tak sure bunyi apa. Aku tak nak buat andaian dulu. Bunyi tu bunyi apa sebab dia samar-samar kan. Aku pun tak sure tu bunyi apa. So aku tak boleh nak confirmkan tu. Apa tu? Wih. Wih. Wih apa tu? Apa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengarkan lagi apapun yang berada di sini. Aku tahu dan percaya ini tempat tinggal kalian, keberadaan kalian. Lampu hijau. Okey, aku cuba eh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya ma'syaral jin. Kepada kalian-kalian yang berada di sini, maka perjelaskan diri kalian akan keberadaan kalian. Tunjukkan di hadapanku jikalau benar kau berada di sini. Perjelaskan apapun. Perbunyikan apapun agar dapatku Wih, apa tu, wih? Hai. Ada benda, bu. Apa tu? Astaghfirullah. Assalamualaikum. Wahai penghuni yang berada di sini. Ayo pendengarkan lagi suara-suara kalian. Bisikan kalian. Jikalau benar ini tempat tinggalmu, maka kau perwujudkan di hadapanku. Agar dapat ku melihat wajah-wajah kalian dengan lebih jelas. Dengan lebih nyata. Munculkan. Tunjukkan rupa kalian. Tunjukkan akan ke... Apa benda? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wei, seperti perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh ya Allah. Allah Akbar. Aku nampak macam ada benda kat situ weh. Aku agak terlalu letih hari ini.
Allah. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin ya ma'syaral jin. Maka kau perdengarkan lagi apapun suara kalian, bisikan kalian. Kalau benar ini adalah tempat tinggalmu, maka ayuh dengarkan suara kalian. Assalamualaikum kepada kalian-kalian yang berada di sini. Barang siapa yang menunjukkan diri, apa benda pula dah macam khutbah, barang siapa, sesiapa yang berada di sini, adakah kau jin, adapun makhluk lain yang berada di sini, yang gaib, timbulkan di hadapanku. Ini luar trek ni. Luar trek. Aku ni. Ni aku lalu luar trek tau. Ni bukan dalam trek ni. Kalau luar trek ni selalu aura dia kuat. Bismillah. Assalamualaikum. Kepada penghuni yang berada di sini, perjelaskan. Mari kalian. Ayo, Bukrush. Tunjukkan, tunjukkan akan keberadaanmu, wahai jin, syaitan, iblis, apapun akan keberadaan gaib yang berada di sini. Ayo perjelaskan diri kalian. Tunjukkan akan keberadaanmu lagi. Mari kalian, mari. Tunjukkan. Aku seperti mendengar suara kalian berinteraksi lagi. Agar dapat ku dengar lagi suara-suara kalian dengan lebih jelas. Dengan lebih nyata lagi. Apapun akan keberadaan kalian. Yang berada di sini, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jangan takut dah, jangan takut. Geng, banyak nyamuk weh, nyamuk pula semut. Sekejap. Hai. Mana ni? Mana ni aku jalan ni? Tempat apa ni? Semut banyak weh. Tengok. Mana aku jalan ni?
tempat tadi ke ni? Nah, makin jauh eh. Gatal weh. Tak boleh weh, gatal. Aduh ya Allah. Gatal ni. Ui. Assalamualaikum. Tak boleh nak fokus ni weh. Tak boleh nak fokus, gatal. Wah, nyamuk. Eh, nyamuk lagi. Bodoh punya nyamuk. Semut. Nyamuk. Eh, nyamuk lagi. Semut. Oh ni. Sekejap baik. Sekejap. Sekejap baik semut. Baik semut kaki aku. Sekejap. Banyaknya. Oh ya Allah, kejutnya. Samantha, thank you. Eh, Samantha pula. Rosby. Sekejap lagi. Dia tak belah lagi. Sebab aku pakai kasut suling soka ni. Dia suka. Sekejap, aku buka kasut dulu. Kena buka kasut ni. Lui, thank you, Lui. Sekejap, geng. Oi! Ya Allah, tak menyempat, Lui. Dah, kena buka satu. Ya Allah, gatalnya. Sekejap. Aku tengok sampai aku dah macam ni dah. Hei, gatal punya pasal. Banyak siap nyamuk. Eh, nyamuk lagi, bodoh lah. Semut. Itu thank you. Aku mengarahkan di kau
Hentikan permainan kalian. Aduh, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar kau berada sini, aku mengarahkan akan di kau. Kau gerakkan. Gerakkan semula di hadapanku agar dapat ku melihat kau dengan lebih jelas, dengan lebih nyata lagi, ya masyar. Kau hentikan permainanmu, ya Mak Syarajin. Hentikan. Wih. 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 Tapi memang tadi ni, yang ni asyik bergerak. Wih. Betul. Betul betul tinggi ke apa? Angin tiup tu. Kita positif lah angin tiup ni. Betul juga tu. Kitty, thank you Kitty. Terima kasih Kitty, murah sikit selalu. Dengar tak ada bunyi lagi. Aku rasa nak kena ambil kasut ni untuk kita pergi sana semula, geng. Ada benda bertinggi ke eh? Sekejap aku ambil gambar. Bismillah. Sekejap. Tinggi, Kitty, tinggi Kitty. Bismillah. Sekejap aku nak pergi kamera dulu. Oi, aku tak takut dengan kau lah. Allah berkuasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku nak pergi kamera ni. Tak nampak apa-apa, geng. Gelap sangat. Aku hidupkan lampu sikit lah. Aku hidupkan lampu sikit. Aku hidupkan macam ni. Ni gelap. Still gelap kat sini. Tapi sini nampak. Ah.
apa tu eh? Jap, jap. Ni apa? Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Daun pokok. Okey, aku sekali lagi ambil. Mungkin daun pokok kot. Tak bagi kita try lagi. Betulkan daun pokok. Mana ni? Yelah, daun pokok kot. Daun pokok, daun pokok, daun pokok ni. Apa nampak macam ada satu ni, nampak tak ni, ni korang nampak tak ni, nampak tak ni, 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 ni. Korang nampak tak macam ada satu benda bertinggi, nampak tak apa aku nampak tu ni, ni nampak tu, nampak tapi memang tak jelas bang, kadang-kadang benda ni dia jelma tak jelas. Penat doku geng. Izinkan hamba pulang ke base geng. Daripada 12.30, 12.30 ni dah pukul 3 dah. Ya Allah. Alusri. Terima kasih. Ya Allah, aku letak tas donat aku dari tadi geng tak settle, aku letak sekali tu. Ya Allah, terima kasih Alusri. Alusri, terima kasih merariski selalu. Terima kasih, thank you so much. Subhanallah, terima kasih. Alusri, terima kasih. Murah rezeki selalu. Sesiapa yang usir rezeki hari ni, aku luatkan korang. Semoga korang murah rezeki selalu, geng. Thank you so much. Terima kasih, Alusri. Alusri nak tengok parah ke? Alusri nak tengok parah? Aku dah letih dah. Boleh lah, kalau Alusri kata nak tengok, aku boleh. Paksa jugalah dia. Dia banyak, dia support. Aku dengar kaki ayam ni. Aku dengar ada suara. Assalamualaikum. Dengar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Seram weh, seorang-seorang kat sini. Astaghfirullah. Lihat lalu. Lihat ni, okey baik. Bagi aku pakai kasut sekejap baik geng. Atau tak payahlah eh. Pakai kasut dia tak payah eh.
Tak payahlah. Geng, dengar tak? Anjing ke tu? Sekejap aku pakai. Okay, okay, okay. Sekejap, sekejap. Aku pakai dulu sekejap. Siut lah. Aku nak pakai. Ada pula aku dengar daripada tepi. Punya apa? Sekejap, sekejap. Aku pakai kasut ni. Sekejap eh. Time aku pakai kasut lah, ada macam-macam bunyi pula. Allah, Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, aku dah pakai kasut. Macam kasut Solin Soccer, geng. Kau pernah nampak tak Solin Soccer? Kasut dia sama tu aku pakai. Ya, tahu-tahu suara dekat sini juga. Tahu bang. Bismillah. Blur eh, kabur eh. Sekejap. Dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa ada aura dekat sini. Meremang, meremang, meremang. Tiba-tiba aku rasa meremang dekat sini. Tiba meremang siap. Rasa weh meremang. Tiba-tiba rasa meremang kat sini. Macam ui, geng, aku tak salah nampak kan? Guys, aku tak salah nampak kan? Aku tak salah nampak tu. Apa benda dia tu? Wuih! 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 Semua remang! Wuih! Wuih! Meremang satu pun! Meremang satu pun aku! Allah! Allah! Wuih! Wuih! Siapa dia? Say! Terang wuih lampu aku! Korang kena nampak jelas sebab aku terangkan lampu.
Hui. Ya, betul. Ada benda hitam bertinggi dekat atas pokok. Hui. Sumpah jelas ke. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Bismillah. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Wih, ya Allah, penat tu. Bodoh. Aku dah lah nak tercabut jantung aku. Hui. 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 Kau aku dah benar-benar terkejut sial aku. Hui, gila wey. Kau rasa tak keluar lagi? Hui. Tak dibayar. Tak dibuat-buat dah aku terkejut. Yelah, aku tak berasa tu ada orang. Apa aku cakap tadi Apa aku? Apa aku melata tadi Copot jantung aku. Rosby, thank you. Padi apa? Betul lah korang cakap macam tu. Sis lah. Sis lah aku cakap pada dia apa. Terkejut aku weh. Hey bro, kau sampai ke? Ada buat air tak? Thank you. Oi. Ni apa? Apa? Hai, 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 tu. Hai, 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 aku dah selesa lah kaki lunjur macam ni. Kau dah berehat, aku tak berehat lagi ni. Kau. Kau dia. Tapi sebenarnya tak pakai kacang. Aduh. Kau.
Eh, tu kan ada dengan tempat dorang duduk. Okay, yang last tadi siapa record, gang? Last tadi siapa record? Last tadi siapa record? Last tadi tu jelas tu, gang. Tiba-tiba rambut Korea pula malam ni. Ni. Jelas weh tadi. Sekejap ni ras. Dia cakap sekejap ni. Aku dah start daripada pukul 12:30 bro. Mamar, thank you Mamar. Ada nak tengok tak? Thank you always be beras ke selalu Lati tu kot Lati. Lati, terima kasih Lati. Cik, thank you Siti Mai. Terima kasih. Kau makin bergelombang, bergelora. Terima kasih Abang Besi. Terima kasih Abang Besi. Borang sikit selalu Abang Besi. Thank you bro. Basuh tangan kau ras. Ya tu, aku lupa sial. Amore, thank you Amore. Terima kasih. Yang silan buat tadi tu, tahi tulan. Dah lah, tadi dia buat aku pegang rambut aku lagi. Aduh. Pemat, thank you Omar. Terima kasih Rasibur kami sama-sama. Terima kasih juga yang support. Aku tak azan tu, tak pasak. Allah letihnya. Kat room lain, kat room lain tadi tengok orang kutuk aras. Biarlah. Kutuk-kutuk lah. Biarlah geng. Dosa dia dapat. Orang ini cerita betul loh geng. Daripada ustaz sendiri menceritakan. Dekat nanti dekat sana geng. Pahala dorang tu akan pindah kat kita geng. Orang selalu bercerita pasal kita, kita diam je geng. Seperti kita diam je, tak apalah. Biasalah tu manusia kan. Kita buat hal kita je lah geng. Bukan senang nak puas hati orang, betul. Pedulikan je. Kau kenapa wey? Jap, sebelum tidur nak bagi satu jap. Nak record dah ni. Kenapa
thank you. Baby, thank you. Terima kasih. Murah sikit selalu. Thank you so much. Allah, baby, thank you. Buranski dia pun bagi kat 8,000 geng. Ibarat dia bagi aku satu kali sisi LSB. Lati Abdur, thank you. Ijo, Uncle Sedi, Ili, Iza, Amore, terima kasih geng. Nama-nama korang ni selalu ada support aku geng. Green Tea, Ila, Nurul, Rizal, Sida, Apple, Shima, Khalida. Terima kasih semua geng. Murah sikit korang geng. Terima kasih. Mamar, thank you Mamar. Tak apa Farisha, tak apa Wam. Terima kasih geng. Rezeki geng. Rezeki kalbu. Bella, thank you Bella. Terima kasih Bella. Mencuba juga rasa uri. Tak apa, niat baik Allah bantu geng. Aku dah basak lagi. Tak basak lagi tu. Aiden tahu, tak tahulah boleh masuk ke tak. Tapi kenapa ya hati aku tertarik. Aku suka vibe yang ada kat kampung tu geng. Serius. Serius. Hati aku rasa macam, aku kan suka, memang ada perasaan takut bila habis para tu. Aku suka benda tu macam wish, rasa feel dia tu lain way. Dia dia walaupun rumah, rasa dia macam aku dekat tan. Aku suka vibe kat, kat situ yang rasa macam aku. Eh, tapi kalau buat selalu nanti, nanti tempat tu jadi tak best geng. Kalau selalu buat kat situ, itu power bill serah situ tu geng. Aku pun dapat rasa geng benda tu. Ya, benda tu depan, depan mata geng semua. Pintu terbuka depan mata. Ha, pintu terbuka depan mata. Banyak depan mata geng dia bagi. Lain ni dia punya vibe kat situ. Kipas terbuka sendiri. Kipas tiga-tiga geng. Wah, benda tajam lagi. Lepas tu kipas dua-dua bergerak, lampu bergerak. Jom tidur sana. Uish. Yo, ni lagi gila nak suruh tidur kat situ. Jangan, ada kolbu. Yang penting dah buka plug kipas berjalan. Itu lagi tak boleh brand. Itu tak boleh brand. Itu tak boleh brand geng. Kipas, kipas aku cabut plug pun dia masih hidup lagi. Gila weh. Yang tu gila tu. Mujur dia tak baling pisau dekat. Saya nak try masuk betul ke ada benda tu atau tiada. Nak try masuk kat mana bang? Dah habis. Sampai kali ni teringat. That location Aras kat area mana. Okay geng, aku nak tanya korang. Aku nak tengok seorang mai. Kat mana kebiasaan aku buat para yang korang lama tak tengok buat? Kadang-kadang aku lupa geng. Kadang-kadang otak aku tak berjalan nak tengok, nak buat kat mana esok eh. Kadang-kadang sekarang aku tak boleh fikir lagi geng. Mungkin besok selepas aku bangun baru aku boleh fikir kat mana. Ataupun kadang selepas pukul 6, 7, 8 baru oh, okay aku buat kat sini. Spontan. Ada tak yang boleh boleh dealkan map Ipoh? Bukit Gasing, Putra Hike, Singapura pula. Singapura jauh bang, Ayapin. Hotel University yang ada emas tu. Dekat Loji Tebia, University Hostel, Ayapin, rumah pusaka. Tu baru semalam bang, Genting. Tempat hostel. Tu aku nak tanya dorang boy labu. Sebab dorang ada masuk, aku tengok. Ha. Rasa boleh kot, dah boleh masuk kot rasanya. Sebab diorang tengok boleh masuk kat situ.
Temple Park Map Sipo rasanya boleh masuk. Okey, kalau boleh masuk, boleh tak tolong dealkan masuk? Kalau betul boleh masuk malam ni juga aku sampai. Ada tak siapa-siapa boleh dealkan untuk masuk dekat Map Sipo tu? Kalau betul ada serius geng, malam ni juga aku sampai. Terus parah. On the spot terus pergi parah Map Sipo. Tempat dia macam Mimal Land tu. Ada tak? Ada tak orang-orang Ipoh, orang-orang Perak? Saya ke area situ, boleh tak? Kalau betul korang boleh dealkan untuk aku masuk, aku sampai juga malam ni, geng. Sebelum subuh aku sampai, tu macam mana aku nak balik pergi rumah? Mepsi pun tak boleh masuk, tak ada orang. Guard tak bagi masuk. Boleh tak tolong deal dengan guard tu, kita bagi duit? Haa. Tapi nanti dia buang kerja pula dia. Nanti ada masalah pula. Tak boleh lah, geng. Istana Lukut, Bukit Besi. Kubur lagi best. Takut barang kena rimbat. Rasa orang takut barang dia kena rimbat, geng. Sebab tu bahaya. Mungkin lah. Balai Polis Gombak. Cameron Das yang hari tu jump. Cameron jauh bang. Cameron ni. Cameron. Saya tinggi. Cameron nak kena prepay awal ke? Kena prepay awal baru boleh pergi tempat Rocky. Gasing kali gasing buat gajah tu tahu yang mana tu Hotel Melaka PD Ras tempat teleport Ambekot Brazil Hill Terlipu Lentang Denai Tiga Puteri Penjara Molek Bukit Gasing Jumpa Puteri B. Kena try dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh ada apa? Saya try tanya untuk map apa-apa Roger. Boleh nanti boleh Roger tak? Nanti boleh tak DFLDM nanti kalau boleh masuk dekat TT Bukit Ayak lah kat. Yang penting rumah pusat. Itulah tu Bella. Aduh. Hutan Altan Tuya baru pergi semalam. Itri. Bunyi tu lagi win betul. Tak rumah Apple tu kita hold dulu geng. Tak boleh. Tak boleh lah selalu. Fadi Amir thank you. Thank you Fariyami. Murazki selalu bro. Thank you so much Fariyami, thank you. Terima kasih Mimelin. Ras kubur orang asli Ras. Tak boleh masuk dah kat situ bang. Dah tak boleh masuk kat situ. Dad. Ah. Lapor lah. Lapo. Tu ada rumput sebelah tu. Salah apa? Rumput. Tak ke rumput. Dia tinggal ni. Kedai makan ni. Pergi tempat rumah kosong belakang rumah pusaka tu. Apple ada bagi tahu tau. Dekat dekat sekitar tempat tu banyak rumah kosong. Tapi kita kena pergi awal lagi. Maksudnya kalau aku nak pergi sana kena. Aku tak boleh balik hari, penat siap. Kalau aku nak pergi ke rumah pusaka hari tu, aku tak boleh balik hari, penat. Macam hari tu aku balik hari, penat gila, geng. Eh, semalam kan, Lan? Lan? Ha? Semalam kan kita pergi rumah pusaka kan? Habis tu? Patutlah rasa letih je hari ni aku. Tak, rumput. Penat, weh.
Penat weh balik hari. Nak inform pada Zul tu esok niaga dekat Pantai Remis. Pantai Remis jauh amat. Nanti lah kita plan balik. Tanya Remis ni. Last kau datang kat Lobstar, tanah perubahan jirat Cina. Yang semalam saya betul atas terowong highway Ipoh. Gunung Ledang. Thank you kali dah. Terima kasih. Sekejap. Bukit Mantin. Wih, banyak juga korang suggest ni. Aku jadi fikir-fikir balik ni. Banyak tempat yang korang cakap, tempat yang aku lama tak buat. Ada-ada yang lama tak buat. Makam Tujuh please. Makam Tujuh bang, saya tak boleh masuk buat parah kat situ dah. Umar Pesaka yang duduk Kelantan tu ras. Tak, dia Khalidah thank you. Dia bagi tahu dia tunggu dia free untuk pergi sekali baru dia boleh bawa kita. Makam Tujuh tak boleh masuk sebab situ kan makam. Ada orang takut orang komplain geng, kita selalu aktif. Eh Lan, Makam Tujuh boleh masuk lah Lan? Ha? Makam Tujuh? Boleh. Masih boleh masuk eh? Boleh. Aku balik ni pun balik langsung nak kita terus. Lasa nak kita. Boleh, boleh, boleh. Parah dekat dam ras. Gas Makam Tujuh. Rumah adik Farah. Tasik Pedu Kedah. Ada satu sekejap. Tempat Roki. Oh, lama tak pergi tempat Roki. Makam Tujuh sana lag. Pulau Besar. Pulau Besar tak boleh bang, banyak orang komplain nanti. Itu tempat orang menuntut ilmu. Takut nanti jadi fitnah orang lagi. Takut nanti jadi tempat Pulau Besar kan tempat orang nak healing. Itulah. Orang ambil ilmu, timba ilmu. Tempat orang bertapa. Ada makam. Aku bagi kawan kau. Aku bagi kawan. Jimmy, thank you. Nak layan satu. Dam Kelang Gate, bagi tahu lah aku. Dam Kelang Gate kat mana tu? Dam Kelang. Apa Uncle sini? Dam Kelang Gate kat mana? Apa dia? Dam Kelang Gate. D-A-M Kelang Gate. G-A-T-E. Dekat port kan? Ha? Dekat port. Port mana? Dekat port dah jelas. Apa? Dekat, dekat Kelang eh? Dekat Kelang. Dekat nak port dah jelas tu. Tu tempat apa? Dekat tempat syuting hari tu. Melawati Keras. Melawati. Oh, yang faham, yang korang yang ada naik atas bukit kan? Melawati yang naik atas bukit tu, yang ada suara budak tu. Hutan simpan Jalan Karak Lama. Eh bang, ada benda aku lupa. Eh geng, siapa yang besok
pagi petang nanti kalau kita jadi pergi makan tongmo tu, siapa yang datang nanti aku bagi stiker, geng. Aku bagi stiker free. Yang mana datang dekat Pantai Remis. Pantai Remis kat mana? Pantai Remis Kelang eh? Pantai Remis kat mana? Itu orang nak pergi makan tongmo ramai-ramai. Kuala Selangor, Kuala Selangor. Tengoklah geng kalau diorang semua setuju sebab kita orang nak pergi makan tongmo. Kalau korang datang boleh aku belanja korang. Macam best je datang nanti kita. Mesej pun ada. Mesej pun ada. Nanti aku buat stiker geng bagi korang stiker free. Serius ada mesej pun ada. Kita orang plan nak pergi Section 7 sebab ingatkan dia berniaga Section 7. Tapi dia kata dekat Pantai Remis. Pantai Remis bukan Perak, dekat Kuala Selangor. Apa dia, bang? Tak ada buruk, abang tengok yang nak pertama. Yang nak kedua, abang tak tengok lagi. Okey, geng. Hari biasa bila kita nak plan pergi rumah pusaka? Macam bapak, betul. Yang pertama tadi, macam bapak bau mak dia. Kan tak payah pergi kaki dah. Abang dia kata, tak tahulah, macam aura kat situ aku suka, geng. Walaupun... walaupun perasaan takut tu ada, dia aku rasa macam mencabar, benda tu mencabar eh. Kami semalam Jumaat. Oh ya, okey, ngam-ngam. Lihatkan badan dulu, kami semalam Jumaat. Buat pesaka, relax dulu, next week lah, okey. Kita pergi setiap malam Jumaat, geng. Bukit Jugra, aura dia lain macam, betul. Memlen malam Kelewon sama Apple you, sebab benda kat situ depan-depan, geng. Sebab benda kat situ depan-depan tu dia bagi. At least ada rumah tau kosong tu. Betul. Pada siang pula Ras. Siang nampak apa? Okey tak, geng? Kalau aku parah dekat situ, aku pergi malam Jumaat, mungkin kita buat situ volume 1, volume 2. Ada 2 episod, malam Jumaat dengan malam Sabtu. Okey tak? Minggu depan aku akan bawa korang dalam suasana pukul 7 nak masuk ke gelap. Aku akan live dalam 6:30 ke jam 7 macam tu, daripada terang pergi gelap. Kita nak rasa maghrib punya aura tu. Nanti maghrib tu aku stop lah. Nak masuk waktu maghrib tu aku stop. Tahu maghrib tak? Daripada pukul 6 lah. Daripada pukul 6 ataupun 6:40 sampai 7:30 sebelum azan. Azan je kita stop. Maghrib, geng. Senja lagi banyak kalau korang nak tahu. Hai, Kimi. Senja lagi banyak, geng. Senja, geng. Masa tu lagi berkumpul. Japer on. Aku live sekejap petang tu. Lepas tu malam tu kita betul-betul kita pam. Kira aku war-warkan kepada orang lah. Maksudnya malam kita parah kat sini. Aku pun tak pernah buat, geng. Budak parah selalu buat tu. Aku tengok biasa je orang buat. Okay, geng. Kita punya location, diorang ada explore sekejap kan. Aku biasa ambil VTT je. Aku tengok orang ada je buat live macam tu. Hantar rumah pakar. Rumah pakar pun baik. Rumah pakar. Iya. Lain macam pun. Kalau buat kat rumah kat Lajak, geng. Laras. Tapi kalau aku pergi situ, Lan dah tak ada. Lan hari sini dah balik. Okey, yang nak tanya korang, jujurlah korang jawab. Aku tengok korang punya aku nak tengok korang punya komen, geng, sebab ramai yang suggest apa yang aku cakap ni. Okey, korang prefer aku buat solo ambush ke ataupun aku collab dengan seseorang untuk rumah tu pada malam Jumaat ni? Entah, sebab dia punya
kelas one row je kan. Banyak suruh solo ni. Jap-jap collab, collab, collab. Tapi collab, collab berat sikit geng. Bukan berat apa, ikut persetujuan Apple. Kalau dia okey, okey lah. Ni sebab dia okey dengan LAN, sebab tu Apple punya, dorang punya rumah. Ikut persetujuan Apple punya ni. Kalau dia kata okey, ajak viewers. Rumah tu geng, tak boleh suka-suka ajak viewers geng. Rumah tu rumah pusaka. Dan dalam barang-barang tu masih banyak. Bila kita bagi tahu viewers, kita bukan tak nak percaya orang geng. Kita tapi langkah berjaga-jaga. Sorry you, rumah tu ada barang lagi. Tak ada LAN, you solo je lah. Tengok. Bukit Apeng apa kat mana? Ya, lalu orang batu tu Apple bagi tahu. Aku solo lah geng. Solo okey apa? Aku pun rasa feel, korang pun rasa feel. Aku nak rasa feel seram tu. Oi. Kau tekan ke apa? Kenapa, LAN? Sekolah mah, kita kalau nak datang TV, kita pergi sekolah Mawai. Sekolah kita Mawai. Collab dengan Apple. Kalau kita orang collab you, tak jadi parah. Tak jadi parah nanti. Tapi hilang seram bila you jumpa cicak tu yang tak